Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. 4 rumah warga di Kelurahan Bereng Bengkel, Palangkaraya ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang meledak. Kebakaran di daerah Bereng Bengkel, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, diduga diakibatkan oleh gas LPG yang meledak. Sabtu siang, 4 rumah warga di Kelurahan Bereng Bengkel, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Kebakaran diduga akibat ledakan tabung gas di salah satu rumah. Api baru padam usai petugas damkar terjun ke lokasi. Dan telah menurunkan pemadam pemerintah kota 2 unit besar 6.000 liter dan juga menurunkan unit rescue 2 buah. Juga kawan-kawan BPK di Kota Palangkaraya semua ada di sini, termasuk TNI Polri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas Polresta Palangkaraya dan Polsek Sebagau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.